Nah, saya tarik. Nah, begini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Afdal Praja. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips ataupun sebuah cara untuk membuat tali pemikat burung. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman. Caranya yang pertama, kita siapkan talinya dulu ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada sahabat dan teman-teman semuanya yang selalu setia berkunjung ke channel saya, yang telah men-support channel saya, yang saat ini alhamdulillah sudah mencapai hampir 2500 subscriber ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekarang ya kita lanjut, yaitu membuat tali pemikat burung ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Jadi nah, seperti ini talinya, kita bagi dua ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini kita ambil dari dalam ya, langsung kita kunci seperti ini. Nah, jadi setelah kita kunci seperti ini, lalu kita masukkan lagi dari bawah ya. Nah, kita kunci lagi, lalu kita ambil dari atas. Nah, kita kunci lagi dan kita masukkan lagi, kita kunci lagi sampai seterusnya, kita masukkan seperti ini dan langsung kita kunci yang seperti ini teman-teman. Begini kira-kira ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya ingin membuat yaitu tali pemikat untuk burung kutilang ya. Jadi untuk burung kutilang, jadi setelah kita membuat tali yang seperti ini, kemudian kita ukur dengan ukuran kaki burung kutilangnya. Kita ukur ya, kita ukur seperti ini. Boleh juga kita ukur pada paku ya, seperti ini ya, karena ukuran kaki burung kutilang itu agak kecil ya, kira-kira seukuran paku ya. Makanya kita ukur, bisa juga kita ukur pada paku ya teman-teman ya. Dan juga bisa kita ukur dengan roll. Jadi ukurannya ini ukuran 1 inci ya teman-teman.
Jadi setelah kita buat seperti ini, kemudian kita ikat. Nah, kita ikat seperti ini, teman-teman. Nah, kita ikat. Kita ikat sekuat mungkin ya. Setelah kita ikat seperti ini, lalu kita bakar biar lebih kuat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah siap teman-teman. Nah, ini sudah siap. Ini tali pemikatnya sudah siap ya. Jadi setelah siap kita bikin seperti ini, lalu kita masukkan ujung talinya ya, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan seperti ini, lalu kita kunci. Kita kunci dari sini ya. Nah, dari sini kita kunci, kita tarik. Kita tarik. Nah, sampai terkunci seperti ini. Lalu ini misalkan kaki burung kutilangnya, lalu kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, lalu kita tarik. Nah, kita tarik. Nah, begini teman-teman. Nah, setelah kita ikat pada kaki kutilang ini, boleh juga kita ikat lagi seperti ini teman-teman. Boleh kita ikat lagi seperti ini ya, agar lebih kuat. Nah, jadi boleh juga dengan cara mengikat seperti ini saja. Jadi tidak perlu mengikat lagi, tidak perlu kita kunci lagi di luar sini ya, di sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau tidak kita kunci ya, tentunya saat kita buat ingin membuka itu mudah seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk di pertemuan hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.